anaknya anak orang kaya, berpendidikan. Halo. Mungkin nyokap lo ngeliat gue nih. Akhir aja. Indah? Indah, di mana kamu? Benar-benar terpukul. Aku harus ngapain ya? Menghadapi semuanya ini. Apa itu artinya? Aku udah bikin mama sedih. Ini semua gara-gara aku. Gimana ya? Biar mama bisa senyum lagi. Orang lagi hujan, bukannya disuruh masuk. Gini teh hangat, basah nih. Don, mama aku ada di sana, ntar kelihat kamu gimana? Oh, aduh. Berarti harus ketemu dong. Jangan. Kenapa? Oh, besok. Aduh. Yaudah oke, kalau gak siap besok. Terserah lo, kapan pun lo siap. Lo juga ujung-ujung bakal ketemu juga kan, sama nyokap lo. Dylan, sekarang waktunya gak tepat untuk bercanda. Mama aku lagi sedih. Kalau ngeliat kamu gimana? Termarah? Aku gak mau. Sedih. Gara-gara lu. Ceritanya panjang, gak bisa dijelasin. Udah, kamu pergi aja. Oke. Ini sebenarnya buat lo. Tapi gue punya ide yang jauh lebih baik. Lo kasih ke nyokap lo ya. Kalungnya bagus banget. Makasih ya. Sama-sama. Gue pergi dulu ya. Hati-hati ya.
itu kado buat Mama. Astagfirullah. Bagus banget. Mama terharu, sayang. Ma, maafin aku ya, Ma. Selama ini aku udah membuat Mama sedih. Dan sekarang aku udah sadar, Ma, kalau Mama benar-benar mencintai Om Ferry. Dan aku sekarang udah gak punya masalah sama sekalipun kalau Mama menikah dengan Om Ferry. Ma, kalau Mama bahagia, aku juga ikut bahagia, Ma. Dan tolong banget Mama pikirkan baik-baik tentang hubungan Mama dengan Om Ferry. Karena aku selalu mendukung Mama. Terima kasih, sayang. Mama sangat, sangat terharu mendengar ucapan kamu dan Mama sangat beruntung punya anak seperti kamu. Bawa namanya Mama. Mama ninggalin kita karena Papa. Aku selama ini sudah cukup sabar dengan tinggal aku Papa. Tapi kali ini, aku gak bisa maafin. Kenapa Papa menjual mobil aku? Itu kan pemberian dari Mama, bukan dari Papa. Alah, mobil cuma gitu aja diributin. Apa sih mau kamu? Aku tahu, Pak. Papa pasti pakai uang itu untuk judi dan memukan. Diam kamu! Berani-beraninya kamu ngatur Papa kamu sendiri. Papa udah gak pantas jadi Papa lagi. Ajar kamu, berani sekali kamu. Oke, oke. Kalau kamu mau pergi, pergi jauh-jauh dari rumah ini. Samperin mama kamu yang gak tahu diri itu. Ayo pergi, pergi, pergi. Udah, aku gak pergi. Aku udah muak ya untuk mama. Sana, pergi. Srit, lo mau ngajak kita kemana sih? Gue juga belum tahu. Tapi gue tahu apa kebaikan yang kita harus lakuin. Udah, stop. Kita mau ngapain sih di sini? Dia yang kita harus tolongin. Hah? Andi? Ngapain dia bawa tas gede kayak gitu? Mukanya bengkep-bengkep gitu lagi, Street. Tumben juga dia mau makan di pinggir jalan. Udah kayak gembel aja. Emang kondisinya kayak gitu. Dia lagi dalam masalah. Dan kita harus bantuin dia. Oke? Okay? Ngapain lo di sini? Gue mau nawarin lo tempat tinggal. Tapi di tempat gue nggak bisa. Ah, sama Doni aja. Pasti dia nggak keberatan. Sampai masalah lo selesai aja, oke? Okay? Jadi lo ikutin gue dan tahu masalah gue. Lo pasti cuma bikin malu gue depan sekolah kan? Di, lo coba dengerin lo. Lo mau menghina gue ya? Lo mau celah gue? Puas lo sekarang? Dah. Gak ada yang sakit kan? Enggak kok. Andi, Andi. Gue bingung ya sama lo. Mau sampai kapan sih lo gak berhenti jadi cemen? Hah? Beraninya sama perempuan terus. Lo yang cemen. Kemarin lo mau sama Indah. Sekarang si Asrit. Ya udah, dua-dua lo umbat. Ini nih, ini semua cuma salah paham. Gue yang salah. Jangan berantem, oke? Tangan lo kotor tuh. Cuci dulu ya. Enggak kok. Pak, saya dulu ya. Gak usah kok, udah. Enggak apa-apa. Cuma cuci doang.
telepon, serius. Sini tangan. Ini enggak apa-apa. Udah. Sini tangan. Cuma cuci tangan doang, kenapa sih? Kan gue bilang juga apa, tumpah kan? Ah nih, gue ambilin tisu, oke? Makasih. Lihat deh, pukulan dia aja udah kayak gitu. Kayaknya dia udah frustasi banget deh. Ya, gimana caranya ya? Ani susah banget lagi kita aja kompromi. Bawanya suzon aja. Mana dong? Ini semua masalahnya ada di bokapnya, guys. Ani seperti itu kan karena bokapnya manjiri terus. Ayo nih! Power dong, power! Ayo! Karena aku dengan kamu. Sama seperti mama kamu. Sama, sama yang sama aja. Kalau kamu mau pergi, pergi jauh-jauh dari rumah ini. Sampai mama kamu yang datang diri. Ayo pergi! Ayo nih! Power dong, power! Sama bokapnya, terus sadarin bokapnya deh, biar hidup mereka nggak kayak gini terus. Walaupun sulit, kita harus coba. Kita harus cari tahu gimana caranya kita bakal nemuin bokapnya. Dan di mana dia biasanya bermain judi. Tenang-tenang guys, Raya punya ide. Raya. Hai. Lu ngapain kesini? By the way tadi gimana latihannya? Oke. Hancur banget tuh si Andi. Pukulannya ngaco mulu. Sampai badan gua kesakitan. Ya maklum lah dia kan lagi emosi. Ya, stres gitu deh. Andi, stres kenapa? Ya dia kan lagi ada masalah sama keluarganya. Ya bokapnya tuh main judi mulu. Jadi bukannya ilegal ya? Lagian kan kalau ketahuan polisi bisa ditangkap. Ya lo gak tahu. Itu di daerah Beting sana. Itu tempat orang main judi mulu. Banyak kasino gitu deh. Ke tempat bokapnya Andi biasa main judi. Ngapain? Aku gak mau. Aduh Doni udah deh jangan banyak tanya, temenin aja ya. Iya Don, lu anggap aja ini sebagai petualangan dalam hidup lo. Sekali-sekali gak apa-apa kali. Don, mau ya? Jadi kalau kita ada apa-apa di sana, lo yang ngebantuin kita. Ya, mau ya, mau ya? Kalau Indah yang minta, gue mana bisa nolak. Ya udah deh. Apa?
Sekarang kita berpencar. Lo Don jaga di sini. Kalau kita ada apa-apa di dalam, lo langsung telepon polisi ya. Iya entah. Kalian hati-hati ya. Oke. Iya, yuk. Hati-hati ya di sini. Apa? Masih kurang? Apa gimana sih? Kan udah selesai semua sampai-sampai saya jual mobil anak saya, Pak. Jody, kamu pikir hutang itu gak ada bunganya? Enak aja kamu. Sekap dia. Sampai dia bisa bayar semua hutang-hutangnya. Cepat, cepat. Pak, gimana sih? Ayo, Pak. Ini apa, Pak, sih? Ayo. Guys, bokapnya ini disekap. Saatnya kita beraksi. Yuk, kita harus cari tahu di mana. Yuk. Ini kopinya, bro. Gimana ya caranya kita ngecok penjaga itu? Kalian tenang aja. Koyernya Naci. Bro, jangan-jangan ada hantunya lagi, bro. Kok turun lagi airnya? Kayaknya gue salah ngeliat deh, bro. Biar, bro. Kita minum aja yuk. Saat yang gunain kekuatan lo lagi. Dah,
Go. Kalian bukan temannya sekolah Andi. Ngapain kalian kesini? Om, sekarang kita gak punya banyak waktu untuk menjelaskannya, Om. Kita harus pergi dari sini sekarang. Iya, Om. Karena sebentar lagi polisi bakal datang kesini. Ayo, yuk, Om. Polisinya mana sih? Lama banget lagi. Mau kemana kamu? Thank you.
berhasil. Makasih ya, Don. Iya. Lepasin. Apa-apaan sih kalian nih? Om kan sekarang udah bebas dan tempat judi itu udah digerebek sama polisi. Jadi kita minta tolong, Om. Tolong berhenti judi buat Andi. Iya, Om. Lagian judi itu haram, dosa. Kalian ini apa-apaan sih? Kalian cuma anak ingusan mau ngatur-ngatur saya. Lagian siapa juga yang minta dibebasin? Kok malah nyolot sih? Kalian dengar bertiga ya. Urusan masalah keluarga saya dan urusan anak saya, itu urusan saya, bukan urusan kalian, ngerti? Om, tapi ini demi kebaikan Om sendiri. Udah. Ingat ya, jangan ngatur-ngatur saya. Halo? Sekarang coba kamu bikin speakerphone. Andi. Di. Kamu mau apa lagi, Pak? Kamu mau jual apa lagi, Pak? Maafin Bapak, Di. Papa benar-benar menyesal dengan semua kejadian ini. Hah? Andi gak salah dengar, Pak? Enggak, Di. Papa janji, Papa gak akan judi lagi. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Maafin Papa ya.
sekarang kita pulang ya. Tugas kita berhasil. Yes. Kita gitu loh. Mama, dia gak mau menunjukkan kalau dia sedih depan gue dan Ami. Padahal gue tahu dia sedih banget. Sang Putri. Udah beres. Tapi kenapa ini kamu gak mau bereaksi lagi ya? Kira-kira apa ya pendidik selanjutnya? Kok gak ada tanda-tandanya sih? Gimana kalau kita tanya Bu Maya aja? Jangan dulu deh. Duh, nyala lagi. Iya. Kira-kira kita sekarang harus ngapain ya? Lihat deh. Ada kupu-kupu, tapi kok beda ya? Ada cahayanya. Jangan-jangan ini petunjuk kita. Yuk kita tangkap. Yuk. Berhasil. Iya ya kok, kupu-kupunya berubah jadi kerang. Cantik banget lagi. Halo? Astrid, simpan kerang itu baik-baik. Dan siapa tahu bisa menjadi petunjuk untuk berikutnya. Bu Maya minta kita simpan kerang ini dengan baik-baik. Karena kerang ini bisa jadi petunjuk buat tugas berikutnya. Kita simpan di sini aja. Tapi jadi penasaran deh. Kira-kira apa ya tugas kita selanjutnya? Sepertinya Mama benar-benar mencintai Om Ferry. Aduh, dosa banget sih aku berusaha misahin mereka. Aduh, please, lo usahain datang ya. Iya, jam 7 di kafe tempat biasa lo nongkrong. Oke, makasih ya. Serius ya, gue telat. Ngapain sih lo manggil gue hari ini? Buang-buang waktu. Lo tau kan gue benci sama lo. Jadi mending lo cepetan deh, to the point. Gue tau lo benci banget sama gue. Makanya gue ajak lo kesini, biar kita menyelesaikan masalah kita berdua. Gini ya, Ter. Bokap lo dan nyokap gue saling mencintai. Mereka itu mau hidup bersama. Masa gara-gara kita doang, mereka gak bersatu? Kita harus berdamai, Ter. Demi kebahagiaan orang tua kita. Diam lo, dah. Gue tau. Lo tuh mau uang kan? Mau harta keluarga gue? Sorry ya, Ter. Gue gak mau apapun dari keluarga lo. Gue cuma mau nyokap gue bahagia dengan menikah dengan bokap lo. Itu doang kok. Demi kebahagiaan orang tua kita, Ter. Kita harus berdamai. Jadi lo manggil gue kesini buat itu? Lo denger ya, dah. Jangan pernah lo hubungin gue atau panggil gue lagi. Karena buat hubungan saudara sama lo, gue gak tertarik sama sekali. Dan untuk pernikahan orang tua kita, mending lo lupain aja. Karena itu gak akan pernah terjadi. Teri! Gimana nih?
Lagi sholat? Mama, dia gak mau menunjukkan kalau dia sedih depan gue dan Alan. Padahal gue tahu dia sedih banget. Kita makan yuk. Aku dapat voucher makan loh. Restorannya enak banget. Kamu mau ya? Kamu ajak kami aja ya. Tapi gak ingin kemana-mana sayang. Gak enak badan. Ma, Ami tuh masih kecil. Ini tuh temanya candlelight dinner. Masa ajak Ami? Kamu mau ya? Sekali ini aja aku request. Muka kamu itu loh. Gak mungkin bisa ditolak sama kamu. Mau? Oke, okay. Makasih Mama. Yaudah, Mama dandan yang cantik. Aku tunggu di luar. Ini kan tempat pertama kalinya Mas Ferry mengungkapin cintanya sama aku. Kenapa harus restoran ini ya? Saya masih ingat itu kan tempat duduk saat Mas Ferry nyatakan cintanya sama saya. Yuma, kita duduk. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Jangan lama-lama. Iya. Kita udah lama kenal. Kita juga udah lama berhubungan. Hari ini, aku mau melamar kamu. Kamu bersedia? Iya, Mas. Saya bersedia. Mimpi terus. Aduh, udah dong mimpinya. Cukup, Mary. Ah. Mer. Oh, Mas. Mas Mary ada di sini? Kamu? Kok ada di sini? Aku tadi ditelepon sama Indah, suruh datang kemari. Indahnya mana? Indah ke kamar mandi, ke toilet katanya. Oh. Ini pasti kerjaannya Indah. Dia mau kita berdua ketemuan. Sepertinya begitu. Ini dia yang atur semua. Ada-ada aja tuh anak. Hai, Ma. Indah, kamu di mana? Aku udah di taksi nih, OTW pulang. Kamu ini gimana sih? Kamu bilang kamu dapat voucher. Ternyata kamu setup semua seperti ini. Ma, aku tuh pengen Mama lihat senang, bahagia, sumringah lagi. Kalau Mama bahagia, aku dan Ami juga akan bahagia. Udah ya, Ma. Mama nikmatin malam ini dengan Om Ferry, oke? Okay? Tony, Raya. Sang Putri. Sang Putri.
bilang, dia itu cuma cewek matre yang ngincer hartanya papa. Tiri! Kamu! Kata-kata keluar dari mulut kamu. Kamu keluar dari kehidupan papa. Papa keterlaluan! Jangan amin. Saya susul dia. Kak, jangan tinggalin aku dong. Mama dan papa kan lagi pergi. Bibi juga lagi pulang kampung. Aduh, Ton, kakak lagi banyak urusan. Yah, jangan ya. Aku gak mau ditinggal sendiri, kak. Lagian kalaupun mama dan papa tahu kalau aku ditinggal sendiri, mereka pasti akan marah sama kakak. Tunggu. Kakak tahu kakak harus nitipin kamu sama siapa? Hah? Sama siapa, kak? Teri! 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 Bi! Bi! Iya, Pak. Teri mana? Tadi sih ada, Pak. Cuman pergi lagi, Pak. Ya udah, makasih. Permisi, Pak. Selagi papa masih berhubungan sama tante Mary, aku gak akan pulang ke rumah ini. Rai, please dong Rai, tolong jagain Tony. Di rumah itu gak ada orang dan gue udah lama banget gak nyalon. Yah, please, 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 please. Iya, iya, tapi jangan lama-lama ya. I love you so much. Mwah. Udah ada Tony. Selamat nyalon. Cil. Daripada kita bosan, mending main bola yuk di luar. Asik! Yuk! Ayo, angkep dong! Open lagi, open lagi. Ayo lagi, Ton. Oh! Aduh, gimana sih, Tony? Ibu ngagetin aku aja. Ada apa, Bu? Saya terpaksa muncul karena ingin memperingatkan.